Muhammad Haidari Ishaq, Barisan Komiti Program Lurus Hadis Fadilat Ramadan dan seterusnya para hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan selamat datang saya ucapkan kepada semua. Bagi memohon keberkatan taufik dan inayahnya, kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan ulumul kitab Al-Fatihah. Seterusnya, bagi memberkati majlis kita pada petang ini, saya menjemput Brother Abdul Hadi Hanafiah untuk memimpin bacaan doa pada petang ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami ingin merafakkan kesyukuran kepadamu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu ini senantiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurnia-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun pada hari ini untuk menjayakan majlis terus hadis pada Ramadan ini. Maka kau mempermudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu sebaik mungkin supaya kami mampu memperkembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang kau redai, ya Allah. Kurniakanlah ilmu kepada kami. Sinarilah hati-hati kami dengan hidayah-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar lagi maha. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, sedar atau tidak, sekarang kita sudah berada pada Ramadan yang ke-14 dan bahkan memasuki ke pertengahan Ramadan. Dan alhamdulillah dan tahniah saya ucapkan kepada para hadirin sekalian kerana istiqamah dan terus bersama dengan kita sehingga ke sesi terakhir pada petang ini. Diharapkan ilmu dan perkongsian dari Al-Fadhil Ustaz membantu kita untuk terus bersemangat dan gunakan masa yang ada untuk meraih pengampunan, kebaikan dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz, suka saya berkongsi kata-kata ataupun kutipan daripada perkongsian Al-Fadhil Ustaz pada minggu ataupun sesi yang kedua, yang mana Ustaz ada berkongsikan berkenaan dengan hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana mahkumnya adalah ketika mana Rasulullah menaiki mimbar dan pada kali yang pertama Rasulullah meletakkan kakinya di tanah, Rasulullah mengucapkan amin. Dan juga pada kali yang kedua juga Rasulullah mengucapkan amin. Dan juga pada yang kali ketiga juga Rasulullah mengucapkan amin. Dan selesai itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah hikmah ataupun di sebalik perbuatan kau mengucapkan amin itu? Dan Rasulullah menjawab, dan ketika aku menaiki tangga yang pertama, Malaikat Jibril mendoakan, dan celakalah kepada siapa yang masuki bulan Ramadan namun tidak diberikan pengampunan kepadanya. Dan Rasulullah mengucapkan amin. Dan doa yang kedua diucapkan oleh Malaikat Jibril adalah, barang siapa yang mempunyai kedua ibu bapa namun tidak dapat berbakti kepada mereka, maka celakalah anak itu. Dan doa terakhir yang diucapkan oleh Malaikat Jibril adalah, yang terakhir adalah jika disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesiapa yang tidak menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam maka celakalah mereka. Dan apa yang intipati daripada mafhum hadis itu adalah hadis ataupun doa yang pertama yang diucapkan amin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, dan kita sekarang berada di bulan Ramadan dan amat rugilah jika kita telah melepasi bulan Ramadan namun tidak diberikan pengampunan ataupun kita meraih kebaikan di dalamnya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Fadil Ustaz untuk meneruskan perkongsian durus hadis Fadilat Ramadan bagi sesi yang terakhir pada petang ini.
dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada panelis kita, Fatra Nafis. Baik, insyaAllah pada kali ini merupakan kali terakhir yang kita akan bincangkan ataupun akan melalui perbahasan berkaitan dengan hadis fadilat Ramadan. Jadi, sedar tak sedar kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Dan kala ini ada di kalangan kita yang alhamdulillah masih dapat meneruskan segala ibadat-ibadatnya dengan baik di atas takdir yang Allah Ta'ala berikan. Dan ada juga di kalangan kita yang sedang bergelumang ataupun sedang berlawanan dengan keadaan nafsu diri sendiri untuk meneruskan amalan. Sebelum ini mungkin kita dapat teruskan dengan bacaan satu juzuk. Pada kali ini agak sukar, pada pertengahan ini agak sukar. Tapi begitulah lumrahnya itu Allah Ta'ala memberikan kenikmatan ataupun kehebatan Ramadan ini pada hujung-hujungnya. Di mana pada malam-malam tersebut terdapat rahsia yang Allah Ta'ala simpan di dalam malam Lailatul Qadar yang kita ingin capai yang lebih baik pada 1000 bulan insyaAllah. Jadi pada hari ini kita akan teruskan pembacaan kita berkaitan dengan Targhib wa Tarhib karya Imam Muziri. Hadis yang telah kita dengarkan pada minggu lepas, insyaAllah kita akan baca sedikit bahasan. Pada Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ma'alifu rahimahullah wa fa'ala bihi wa min fi darain amin. Hadis Nabi. Dan seterusnya yang kita akan baca. Waruya Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mendengar daripada Rasulullah sallam bersabda innal jannata latunajjadu wa tuzayyanu min al-hawli ila al-hawl lidukhuli syahr Ramadhan. Baik, sungguhnya syurga itu telah dijunjung dan dihias bagi permulaan setiap tahun untuk menyambut kedatangan Ramadan. Fa idza kanat awwalu lailatin min syahr Ramadan, sedangkan apabila telah datang satu awal malam pada bulan Ramadan, habbat rihun min tahtil arshi yuqalu laha al-musiratu fatusaffiqu waraqun ashjaril jinan. Maka telah tiuplah ke angin daripada bawah arsy yang mana bunyinya bergeseran gemalai di bawah pohon syurga. Wa khuliqul wa hilaqul al-masarihi fa yusma'u lidhalika taninun lam yasma'u as-sami'una ahsana minhu fa tabruzul hurul 'ain. Baik, dan bunyi itu bunyi yang sangat indah yang tidak pernah didengar, lebih baik bunyi daripada selain pada bunyi itu. Fa tabruzul al-hurul 'ain, dan berhiaslah para bidadari syurga hatta yaqifna baina syurafil jannah, hinggalah mereka berdiri di mercu-mercu syurga. Fayunadina hal min khatibi ila Allah fayuzawijahu, adakah di kalangan yang ada ini daripada mereka yang ingin meminang kami daripada Allah Ta'ala, dan akan kami kahwini mereka. Suma yaqulna Al-Hurul Ain, kemudian sebilangan daripada bidadari tersebut bertanya, ya Ridwan al-Jannah, wahai malaikat penjaga syurga, mahadhi laylah, apakah malam ini? Fayujibuhunna bil talbiyah, maka dia menjawab dengan talbiyah. Suma yaqul, maka malaikat itu mengatakan, hadhi awalu laylatin min syahri Ramadan, innalillah awal malam pada bulan Ramadan, futihat maliku aghliq abwabul jahat, futihat abwabul jannah lisaimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka telah pada malam ini, pada awal malam ini daripada bulan Ramadan, telah dibuka pintu-pintu syurga untuk mereka yang berpuasa daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yaqulu Allahu azza wa jalla ya ridwanu iftah abwabal jinan, dan Allah Taala telah berfirman, wahai penjaga syurga Ridwan, bukalah pintu-pintu daripada pintu syurga. Wa ya maliku aghliq abwabal jahim, dan wahai malaikat Malik penjaga neraka, tutuplah pintu-pintu neraka. Anisaimina min ummati Ahmad sallallahu alaihi wasallam, terhadap para orang yang berpuasa daripada umat Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya Jibril ihbit ila ardi
Wahai Jibril, turunlah ke bumi. Fasfit maradatal syayatin. Maka ikat-ikatlah, rantailah dari kalangan iblis, syaitan-syaitan yang memberontak. Wawulahum bil-aghlali thumma zifhum fil-bihar. Maka mereka dirantai dan diumban ke dalam laut ataupun dalam lubang-lubang. Hatta la yufsidu ala ummati Muhammadin habibi sallallahu alaihi wasallam siyamahum. Hinggalah mereka itu tidak dapat memberi kerosakan kepada umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada puasa-puasa mereka. Hadis ini panjanglah, apa kita baca dulu lah. Wa yaqulullahu azza wa jalla fi kulli lailatin min syahri ramadan. Maka Allah Ta'ala telah menyebut pada setiap malam pada bulan Ramadan, limunadin yunadi salasa marrat, akan orang yang memanggil sebanyak 3 kali. Hal min sa'ilin, adakah mempunyai dari kalangan orang-orang yang meminta fa'alahu su'lahu, maka aku akan beri apa yang telah dia minta. Hal min ta'ibin fa'atuba alaihi, adakah di kalangan orang yang bertaubat yang aku akan berikan keampunan atau bertaubat kepadanya. Hal min mustaghfirin, adakah di kalangan mereka yang minta ampun. Fa'ghfir lahu, maka aku akan beri keampunan padanya. Man yadridul mali'ah ghairal adumi wal wafi'ah ghairal zalumi. Maksudnya Allah Ta'ala akan berikan apa yang Allah Ta'ala janjikan dengan sifat keburhan Allah Ta'ala, dan tidak akan diberi apa, akan beri keampunan kepada juga kepada orang yang berlaku zalim. Walillahi azza wa jalla fi kulli yawmin min syahri ramadhan, maka Allah Ta'ala di dalam setiap hari dalam bulan Ramadhan, indal iftar, ketika berbuka puasa, alfu alfi atiqin, ribuan, iaitu akan memberi pembebasan kepada ribuan-ribuan. Kulluhum qad istawjabu an-nar, dan mereka ini golongan-golongan yang sebenarnya layak untuk berada di neraka. Kana syahr Ramadan, maka pada penghujung hari, pada di penghujung-penghujung bulan di dalam Ramadan, Allah fi dzalikal yaum, maka Allah ampunan pada penghujung hari tersebut, biqadarin aqa minal awwali syahri ila al-akhirih. Karena dicampur ke semua bilangan-bilangan yang telah dibebaskan daripada api neraka tadi, maka di hujung Allah Ta'ala akan mengampukan sebanyak bilangan-bilangan tersebut. Wa idha kanat laylatul qadri ya'murullaha azza wa jalla Jibra'il alaihi salam fayahabitu fi kabatin minal malaikah. Maka apabila datang pada malam laylatul qadar, Allah Ta'ala akan merintahkan Jibril dan juga sekumpulan daripada para malaikah. Wa ma'ahum liwa'un akhdaru fayarkudhu al-liwa'a, maka pada mereka ada bendera hijau. Fayarkudhu al-liwa'a ala zahril ka'bah, mereka akan letakkan di belakang Ka'bah. Walahum mi'ata janahi minha janahani la yanshuruhuma illa fi tilkal al-laylah. Pada Jibril itu mereka mempunyai 100 sayap, dan pada malam, dan tidak pernah ditebarkan sayap tersebut melainkan pada malam ini. Fayan syuruhuma fi tilkal laylah, maka ditebarkan sayap tersebut pada malam ini. Fayujawizani al-mashriqa ila al-maghrib, maka ia meliputi pada timur dan barat. Fayahussu Jibra'il alaihi salam al-malaikati fi hadhihi al-laylah, fayusallamuna ala kulli qa'imin wa qa'idin wa musallin wa dhakirin, maka para malaikat akan bertemu bersapaan pada mereka yang bangun dan mereka yang duduk dan mereka yang solat dan mereka yang berzikir. Yusahifunahum wa yu'amminuna ala du'aihim hatta yatlu'al fajr, akan mengaminkan dosa mereka sehinggalah datangnya fajar. Fa'idha tal'al fajru, apabila datang fajar, yunadi Jibra'il alaihi salam, maka Jibra'il alaihi salam akan memanggil, ya ma'ashirul malaikah, wahai para malaikat, ar-rahil ar-rahil, kembalilah. Fayaquluna, maka yang para malaikat akan menjawab, ya Jibra'il, wahai Jibra'il, fama sana'allahu fi hawa'ijil mu'minin, apa yang telah Allah Ta'ala lakukan pada hajat orang mukmin, min ummati Ahmad sallallahu alaihi wasallam, daripada umat Ahmad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul nazarallahu ilaihim, maka Allah Ta'ala telah memerhatikan mereka, fi hadhihi lailah, pada malam ini, fa'afa anhum, Allah telah beri ampunan pada mereka, wa ghafara lahum, maka Allah Ta'ala maafkan mereka, illa arba'ah, kecuali 4 golongan. Faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man hum,
Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Qala Rasulullah jawab, rajulun mutminu khamri, iaitu seorang pemabuk yang dekat ataupun mabuk dengan dekat dengan kemabukannya, wa aqun liwalidai, dan orang yang tak taat ataupun orang panggil apa, derhaka kepada kedua ibu bapanya, wa qati'u rahim, orang yang memutuskan hubungan, wa musyahin, dan orang yang bergaduh. Qulna ya Rasulullah, mal musyahinu? Qala huwa al-musarimu. Apa itu dimasukkan dengan musyahin? Iaitu musarim. Apa itu musarim? Kalau ikut definisi, adalah orang yang yang keras dan tidak berbicara selama saudaranya lebih daripada 3 hari. Faiza kanat laylatul fitri, maka semuanya pada malam laylatul fitri, summiyat tilkal laylah, disebut pada malam ini laylatul jaizah, malam-malam yang penuh dengan ganjaran. Faiza kanat ghadatul fitri, pada berbukanya atau fitri ini, ba'asa Allahu azza wa jalla al-malaikah fi kulli biladin fayahabituna ila al-ardi, maka akan turunlah Allah Ta'ala menghantar para malaikat di seluruh tempat di kawasan di atas muka bumi ini, fayaqumuna ala afwahil asikaki fayunaduna bisaut yusmi'u man khalaq Allahu azza wa jalla illa al-jin wal-ins. Dia akan berada di seluruh hujung-hujung jalan dan akan memanggil-manggil dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk Allah SWT kecuali manusia dan jin. Fayaquluna ya ummat Muhammad ukhruju ila rabbi karimin yu'til jazil. Wahai umat Muhammad, keluarlah kalian dan pergilah kalian yang kepada Tuhan yang maha mulia yang memberi kepada kalian akan ganjaran-ganjaran. Wa ya'fu anil azim, yang akan memberikan kamu kemampunan. Fa'iza barazu, maka apabila telah keluar ila musallahum, yaqulullahu azza wa jalla, apabila mereka telah keluar untuk bersolat, maka yaqulullahu azza wa jalla lil malaikat, Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, ya jazaul ajir, ma jazaul ajir, apakah balasan bagi seorang pekerja, iza amila amalahu, apabila mereka telah menyempurnakan amalannya. Qala, mereka menjawab, fataqulu al-malaikah, Rasulullah SAW mengatakan, maka telah berkata malaikat, ilahana wa sayyidana jazauhu an tuwaffiyahu ajrahu. Maka wahai Tuhan kami, Tuhan kepada kami, maka ganjarannya adalah sepatutnya adalah ganjaran yang sempurna. Qala fayaqul, maka mereka mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, mereka mengatakan, fa'ini ushidukum ya malaikati, semuanya aku menyaksikan, Allah Ta'ala mengatakan, aku menyaksikan wahai para malaikat, anni qad ja'antu thawabahum min suyamihim syahr ramadhan wa qiyamihim ridaya wa maghfirati, aku telah menjadikan pahala mereka daripada berpuasanya mereka dalam Ramadan ini dan juga berdirinya mereka dengan penuh keridaan pada bulan ini adalah satu redaku dan juga pengampunan daripadaku. Wa yaqulu ya ibadi saluni, wahai hamba-ku, tanyalah, mintalah kepada aku, fa wa'izzati, dengan kemuliaanku, dua jalali dan juga keagunganku, la tasaluni al-yawma syai'an fi jama'ikum, maka tidak bertanyalah pada hari ini apa-apa pun daripada kalian, daripada perkumpulan-perkumpulan kalian, li akhiratikum, untuk akhirat kalian, illa a'taitukum, melainkan aku memberikan kepada kalian, wala li dunyakum, dan jugalah tidaklah ditanya mulai hal-hal ataupun diminta berkaitan dengan hal dunia kalian, illa nazartu lakum, melainkan aku akan dapatkan ataupun aku akan dapatkan untuk kalian atau aku perhatikan untuk kalian, fawa demi ya'anku, la asturanna alaikum asaratikum, dan aku akan menutup keburukan ataupun keaiban kalian, kejahatan kalian, ma raqabtumuni, selama ke mana kalian memerhatikan aku ataupun menjaga Allah Ta'ala lah. Dan satu hadis, ada hadis lain, Allahumma samad ya bunayya ihfadillah ihfazka, ya bunayya ihfadillah ihfazka, ya bunayya ihfadillah tajiduhu tujahak, idza ista'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah.
Okey, kemudian sambungan hadis, sorry. Wa izzati wa jalali la la ukhzikum. Semuanya dengan kemuliaanku dan juga keagunganku tidak akan aku malukan kalian, wala afdahukum baina ashabil hudud, tidaklah aku malukan kalian di antara kalangan ahli-ahli ashab hudud, wansarifu faghfuran lakum qad araytumuni, maka bertibaranlah kalian dengan keampunan daripadaku untuk kalian, dan kalian juga meridai apa yang telah aku lakukan. Waraditu ankum, kamu reda dan aku reda. Fatafrahul malaikah, maka para malaikat akan bergembira. Watastabshiru bima yu'tillah, mereka akan menyampaikan berita-berita yang gembira tentang apa yang telah Allah berikan azza wa jalla li hadil ummah, atau hadil ummah, idza aftaru min syahr ramadan, daripada apa yang telah pahala yang mereka dapatkan setelah mereka berbuka daripada bulan Ramadan. Rawah Syekh Ibn Hibban fi kitab Thawab wa Baihaqi wa lafzu lahu wa laysa fi isnadihi min man ujmi'a ala dha'fihi. Baik. Hadis ini adalah hadis yang dikategorikan, ada sebagian ulama katakan hadis yang lemah, tapi kita fahami daripada apa perbahasan kita dalam kitab Targhib wa Tarhib ini yang ditulis dihimpun sendiri, bahwasanya kelemahan itu kadang ada banyak perbahasan lah dengannya, dan juga kadang segi iaitu sanad itu hadis itu lemah disebabkan kedudukan ada beberapa rawi yang lemah di situ, tapi dibantu ataupun terdapat syawahid-syawahid lain yang membantu hadis itu, ataupun mutabah-mutabah lain yang turut sebenarnya mendirikan makna hadis tersebut. Jadi boleh kita manfaat daripada hadis tersebut berkaitan dengan fadilah Ramadan. Kemudian hadis yang seterusnya juga berkaitan dengan penjelasan yang hampir sama. Faruya an Abi Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syahra Ramadan syahru ummati yamradu maridhuhum fayaudunahu fa idza shama muslimun lam yakdhib wa lam yaghtab wa fitruhu tayyibun sa'a ila al-atamati muhafizan ala fara'idihi kharaja min dhunubihi kama takhrujul al-habatu min salkhiha. Okey, apa yang telah disebutkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri telah menyebut bahawasanya Rasulullah mengatakan, Rasulullah telah bersabda, sungguhnya syahrul Ramadan ini adalah bulan untuk umatku, dan seumpama seorang yang sakit maka dia telah kembali kepada tempat yang memberi kesembuhan padanya. Bali fa'izal sama muslim, seorang muslim itu bila telah berpuasa dan dia tidak menipu dan dia juga tidak mencela ataupun mengumpat, maka dan keadaan dirinya itu baik, maka dia dan dia menjauhi akan kejahatan, muhafizan ala faraidihi, dan dia menjaga perkara-perkara yang fardu yang diwajibkan ke atasnya, maka dia akan dikeluarkan daripada dosa seperti mana bersalinnya ataupun keluarnya ular daripada kulitnya. Alright, kemudian kita terus lagi hadis yang seterusnya juga. Wa an Abi Mas'ud al-Ghifari radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأهل رمضان فقال لو يعلم. Okay, telah mengatakan, aku telah mendengar Abi Mas'ud Al-Ghifari mengatakan aku telah mendengar daripada Rasulullah SAW pada satu hari dalam keadaan telah datang, telah hampir Ramadan. لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. Kemudian jikalaulah mengetahui seseorang hamba itu apakah kelebihan yang telah diberikan ke atas Ramadan ini, pastilah akan meminta-minta atau harapkan umatku untuk sepanjang tahun itu seperti Ramadan. Faqala rajulun min Khuza'ah, telah berkata seorang lelaki pada Badi Khuza'ah, ya Nabi Allah hadisna, ya wahai Rasulullah SAW, beritakanlah kepada kami. Faqala innal jannata, sungguhnya syurga itu, la tuzayyanu, telah menghiaskan di Ramadan untuk Ramadan, min ra'sil hauli, pada setiap tahun, pada permulaan-permulaan untuk menemu ataupun untuk menerima kedatangan Ramadan. Fa idza kana awwalu yawmin min Ramadan habbat rihun min tahtil arshi, maka telah datang pada awal Ramadan itu
apa panggil apa angin daripada daripada bawah arsh fasafaqat waraqun waraq ahjar jannah, maka telah bergerisik daun-daun daripada syurga itu. Fatanzurul hurul ain, maka para bidadari juga maksud yang sama, hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Ila zalika fayaqulna ya rabbana ja'al lana min ibadika fi hadhil shahr azwajan taqarru a'yununa bihim, berikanlah pada kami ini, pada daripada hamba-hamba-Mu ini, pada bulan ini, pasangan-pasangan yang menyejukkan mata kami. Wa taqarru a'yunuhum, dan mereka juga menyejukkan mata mereka bina. Qala, adakah ditanya adakah pada bulan ini hamba ataupun menyejukkan mata kami dan menyejukkan mata mereka. Qala, fama min 'abdin yasumu yawman min ramadhana illa zawjatan min al-hurayn fi khaymatin min durratin kama na'ata Allahu 'azza wa jalla. Okay, saya baca terjemahan sikitlah, tenang. Kalau panjang sangat hadis ni kan. Baik. Alright, maka apabila telah datang bulan Ramadan ni, banyaklah sambutan. Dalam hadis ini disebutkan tentang telah dihiaskan syurga tentang kedatangannya. Maka para bidadari, ini bukan hanya untuk lelaki, untuk perempuan, maka wanita dan syurga nanti akan jadi ketua-ketua para bidadari. Wahai Tuhan kami, jadilah untuk kami di bumi suami-suami yang akan menunjukkan mata kami dengan mereka dan akan menunjukkan mata mereka. Rasulullah SAW lagi tiada hamba pun yang berpuasa Ramadan melainkan dikahwinkan dengan seorang isteri bidadari yang berada di dalam sebuah kemah dari mutiara besar yang enggak, yang disifatkan oleh Allah sebagai bidadari jelita kemah. Setiap seorang wanita dari bidadari itu mempunyai perhiasan yang tidak berbeza warnanya antara satu sama lain, dan diberikan kepadanya 70 jenis harum-haruman yang baunya tidak berbeza antara satu sama lain. Setiap seorang wanita itu mempunyai sebuah katil yang dibuat daripada yakut merah yang bertatahkan mutiara. Di atas setiap katil terdapat 70 permaidani yang sebelah dalamnya daripada sutera halus. Di dalam 70 permaidani itu, 70 permaidani itu terdapat 70 di atas wanita terdapat 70 katil berhias. Setiap seorang wanita itu mempunyai 70,000 pelayan yang terdiri dari kanak-kanak lelaki dan 70,000 kanak-kanak perempuan yang akan menguruskan keperluannya. Tiap-tiap seorang kanak-kanak itu mempunyai sebuah dulang dari emas padanya, dan ada jenis makanan yang suapan akhirnya mempunyai kelezatan yang tidak terdapat pada suapan yang pertama. Pada suaminya diberikan sedemikian juga di atas katil dari yakut merah. Ini hanyalah ganjaran bagi tiap-tiap hari puasanya dari bulan Ramadan selain dari kebajikan-kebajikan yang lain yang dikerjakan. Alright. Jadi banyak ganjaran kalau nak cerita tentang hadis Ramadan ni. Tak apa, kita baca dulu bagi perhabis, kemudian baru kita bahas. Bolehlah? InsyaAllah. Kemudian hadis seterusnya, wan Abi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi SAW qaal lillahi azza wa jalla inda kulli fitri mutaqa, iaitu pada Allah Taala pada hari fitr itu, iaitu Aidilfitr itu pembebasan, ataupun pada pembukaan puasa itu juga pembebasan. Kemudian hadis yang seterusnya juga sama, inna Allah tabaraka wa taala mutaqa fi kulli yawmin wa laylatin, ya'ni fi ramadhan, wa inna li kulli muslim fi kulli yawmin wa laylatin da'watan mustajabah. Alright, semuanya Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala pembebasan daripada mereka yang masuk neraka pada setiap hari dan setiap malam pada bulan Ramadhan, dan untuk setiap muslim juga pada setiap hari dan setiap malam itu doa-doa yang dikabulkan. Okay, seterusnya hadis seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftira, sehingga golongan yang tidak ditolak doanya seorang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka, wal imamu 'adil, doa seorang imam yang adil, wa da'watul mazlumi yarfa'uhallahu fawqa al-ghanam, tapi sama aja kalau kami berdiri pun macam ni juga kan. Okey, dan juga doa seorang yang dizalimi bila puasa ni pun mata pun dah pina-pina. Dan doa orang yang dizalimi ni juga diangkat oleh Allah Taala atas awan, wa tuftahu laha abwaabus sama,
dan dibuka pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabb, dan Allah Ta'ala berkata, berfirman, wa 'izzati, dengan kemuliaanku, la'ansurannaka walau ba'da hin, aku akan bantu mereka ini walaupun seketika yang akan datang. Alright. Sama juga ada hadis yang ada lafaz daripada yang lain pula, daripada Ibn Hibban, dan telah disahkan oleh Al-Bazzar dengan lafaz, salasatun haqqun 'ala Allahi an la yurada lahum da'watan. Tiga golongan yang hak Allah Ta'ala untuk tidak menolak mereka, itu orang berpuasa, sehingga berpuasa, seorang yang dizalimi sehinggalah dia diberi kemenangan ke atas kezaliman tersebut, wa musafir hatta yarji', pada tambahan, pada perbezaan ini adalah seorang orang berpuasa sehingga dia kembali. Wa'an Hasan qala Rasulullah SAW, inna lillahi azza wa jalla fi kulli laylatin min ramadhan cita mi'atin, pada setiap kepada Allah Ta'ala itu pada setiap malam pada bulan Ramadan 600 ribu alfin atiqin minan nar, diberi pembebasan daripada api neraka. Fa'idha kana akhiru laylatin a'taqallahu bi'adadi man mada, pada akhir malamnya di dalam bulan Ramadan ini Allah Ta'ala memberi pembebasan sebanyak mana yang telah diampunkan sebelumnya. Juga daripada ya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kana awwalu lailatin min syahr ramadan futihat abwabul jinan falam yughlaq minha babun wahidun asyhar kullah, pada bulan Ramadan dibukanya seluruh pintu-pintu syurga dan tidak tutup pada walaupun satu dari dalam bulan Ramadan ini pada keseluruhannya. Wa ghuliqat abwabul nar, dan telah ditutup pintu-pintu neraka. Falam yuftah minha babun asyhara kullah, dan tidak dibuka padanya sepanjang bulan ini keseluruhannya. Wa ghullat utatul jinni wa nada munadi minas sama, dan telah dirantai jin-jin yang ganas, dan telah dipanggil panggilan daripada langit. Kula laylatin ila infijaris subhi, pada setiap malam sehinggalah terbitnya fajar pada waktu subuh. Ya baghiyal khair, wahai pencari-pencari kebaikan. Yammim wa abshir, iaitu pusinglah ataupun hadaplah dan berilah kabar gembira. Wa ya baghiyal syar, wahai pencari-pencari kejahatan. Absir, yakni tunduk ataupun berkuranglah ataupun jerah serahlah. Wa absir, dan perhatikan. Hal min mustaghfirin yughfaru lahu, adakah mereka yang memohon keampunan yang akan diberi keampunan padanya. Hal min ta'ibin yaitu billahu alaih, adakah ada mereka yang memohon keampunan ataupun taubat yang akan Allah Ta'ala berikan taubat kepada mereka. Hal min da'in yustajabu lahu, adakah di kalangan ada orang yang berdoa untuk Allah Ta'ala berikan kemakbulan ke atas doa mereka. Hal min sa'ilin yu'ta su'lahu, ada orang yang meminta untuk Allah berikan ke atas permintaan mereka. Walillahi azza wa jalla inda kulli fitrin min syahri ramadhan, pada Allah Ta'ala pada setiap pembukaan puasa dalam bulan Ramadhan ini. Kula laylatin itqan, akan beri pembebasan minan nar situna alfan, 60 ribu daripada mereka yang layak untuk masuk ke neraka. Fa'idha kana yaumul fitri a'taqallahu misla ma'ataqa fi jami'i syahri 30 marrah 60,000. Maka pada hari fitr, hari fitr akan beri pembebasan Allah Ta'ala sebagaimana seluruhan bulan tersebut, bulan Ramadan itu sebanyak 30 kali ganda dengan 600,000. Allahul Bayhaqi. Kemudian hadis seterusnya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, zakirullahu fi ramadan maghfurun lahu wa sa'ilullahu fihi la yakhib. Semuanya yang mengingati Allah Ta'ala pada bulan Ramadan ini diberi keampunan padanya, dan meminta padanya tidak akan menemui kekecewaan. Okey. Seterusnya juga hadis seterusnya, madza yastaqbilukum, daripada hadis Anas bin Malik, apakah yang telah madza yastaqbilukum wa tastaqbiluna thalatha marwat, apakah yang akan kamu temui bahada dan akan kamu temui sebanyak 3 kali. Faqala Umar,
Ibnu Khattab, ya Rasulullah, wahyun nazal, adakah wahyu telah diturunkan? Ini satu kata yang pelik. Jadi adakah wahyu telah diturunkan? Umar kata bertanya, la. Qala, sama-sama kata tak. Qala, aduun hadar, adakah telah datang telah datang musuh-musuh? Qala la, sama-sama kata tak. Qala famaza, maka apakah itu? Qala inna Allah yaghfiru fi awwali lailatin min syahr Ramadan li kulli ahli hadhihi qiblah. Qala telah Allah mengampunkan pada bulan setiap awal Ramadan ini, daripada bulan ini, setiap daripada ahli-ahli yang mengikuti kiblat ini, agama Islam lah. Fasyara biyadihi ilaiha, maka telah Rasulullah menunjuk ke arah kiblat. Faja'ala rajulun baina yadhuzu ra'sahu, maka ada seorang lelaki itu, lelaki di hadapan Rasulullah itu menggelengkan kepalanya. Wayaqul bakh 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 bakhin bakhin, so eloklah eloklah. Faqala Rasulullah, ya fulan daqa bihi sadruk, wahai fulan, apakah yang telah ada merisaukan dalam hati kamu? Qala la, walakin zakartu al-munafiq, maka aku teringat akan seorang munafiq. Faqala innal munafiqina, semuanya seorang munafiq, humul kafirun, mereka dianggap sebagai seorang kafir. Walaysa lil kafirina fi dhalika syai, maka pada orang kafir itu tidak ada apa-apa ganjaran. Definisi munafiq ni juga kena perhatikan lah. Munafiq di zaman Nabi dan munafiq di zaman kita. Alright. Okay. Ini hadis ni hadis yang ada pendapat mengatakan mungkar, kedudukan sebab ada rawi lah di dalamnya tu. Termasuklah hadis yang seterusnya juga ni, juga dianggap sebagai mungkar. Tapi kita tengok dari segi makna lah. Kemudian hadis yang seterusnya yang daif, wa fi riwayatillahu qala, ini ada hadis daripada yang mungkar ni. Kemudian ada satu riwayat lain juga yang menyebutkan yang daif. Inna allaha farada siyam ramadhan, wa sanantu lakum qiyamahu, wa faman samahu wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yawma waladhu ummu. Soalnya Allah telah beri kefarduan untuk berpuasa Ramadan dan diberi kesunahan untuk kamu untuk mendirikannya. Siapa yang berpuasa ataupun mendirikannya dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, mengharapkan ganjaran, akan keluarlah ia daripada dosa-dosanya seperti mana seseorang yang baru lahir daripada ibu ulunya. Kemudian ada satu hadis sahih, dua hadis sahih yang berkaitan. Wa an Amru bin Juhani radhiyallahu anhu qal, ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala, ya Rasulullah, ara'aita in shahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu as-salawat al-khams wa addaitu az-zakah wa sumtu Ramadan wa qumtuhu famiman ana? Qala min as-siddiqin wa syuhada. Dan seorang lelaki ini dia tanya, wahai Rasulullah, kalaulah aku ini telah mengucapkan syahadah dan menyaksikan bahawa engkau lah Rasulullah dan mendirikan solat yang lima, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, wa qumtuhu famiman ana, maka kedudukan manakah aku ini? Kamu ni dah kalangan orang yang benar dan dia orang yang memberi penyaksian. Siddiqin wa syuhada. Kemudian satu lagi hadis sahih, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa mendirikan malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan penuh pengharapan akan diberi keampunan terhadap apa yang telah berlalu daripada dosanya. Okey, wa taqaddam fi riwayat Muslim qala, man yaqum lailatul qadri fayuwafiquha. Dalam riwayat Muslim mengatakan, siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dan bersamaan pada malam tersebut, maksud dia kena pada malamnya. Fahrahu qala, imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbih. Alright, sama juga. Kemudian hadis yang seterusnya ni di ada perbahasan tentang ulama juga, dikategorikan muka tapi dari segi maksud kita boleh faham. Yang hiya fi syahr Ramadan fi ashr al-awakhir lailata 21 aw 23 aw 25 aw 27 aw 29 aw akhir lailatin min Ramadan. Man qamaha ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ini hadis berkaitan dengan pemakluman kemungkinan untuk berlakunya Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan pada berlaku pada 10 yang terakhir, 21, 23, 25, 27, 29 ataupun pada malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Seterusnya
hadis yang ada disebutkan pembahasannya berkaitan dengan juga hadis yang dhaif, tapi kita maklum pembahasan ini di dhaif masih boleh terima. Wa an Malik bin rahimallah anahu sami'a man yatiqu bihi min ahli al-'ilm yaqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'marun nas qablahu, sallallahu telah memerhatikan umur manusia sebelumnya. Aw ma syaa Allahu min dzalika fa ka'annahu taqasara a'mara ummatihi an yablughu min al-'amali mithla alladhi balagha ghayruhum fa a'tahu Allahu lailatul qadri khairan min alf syahr. Maka sallallahu telah menyebut bahasanya umat terdahulu ni umurnya panjang, maka Allah Taala menginginkan untuk memberikan umat yang sebenarnya ni pendek dari segi umurnya, umur umat Nabi Muhammad SAW ini, tapi nak memberikan ganjaran yang seperti mana umat-umat terdahulu. Maka Allah Ta'ala telah memberikan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Kalau kita kira balik, Lailatul Qadar ini pun sudah mencukupi sebanyak berapa tahun? 83 tahun. Itulah disebutkan dalam Muwatta. Jadi, baik, insyaAllah. Jadi kita ambil sikit ibrah daripada hadis ini. Pertamanya kita tengok hadis pada awal tadi kita lalui, maka kita dapati apabila datangnya Ramadan, maka syurga itu telah sentiasa dihiaskan untuk menyambut kemuliaan Ramadan. Maka dalam agama Islam ni kita dapati ada beberapa kepentingan dalam tempoh-tempoh waktu tertentu. Untuk bulan itu Ramadan, untuk malam itu Lailatul Qadar, untuk hari itu awal Muharram, dan untuk hari juga adalah pada hari Jumaat. Ini adalah pada waktu khusus yang diberi kelebihan oleh Allah SWT berbanding waktu-waktu yang lain. Dan ini juga keperluan dari segi psikologinya. Maka seorang manusia itu dia mesti mempunyai satu waktu yang padanya diberi satu semangat untuk dia melakukan perubahan. Seperti contohnya bila datang akhir awal tahun, pada setiap tahun-tahun, contoh tahun Hijri ataupun tahun Masihi, seseorang itu akan mendapatkan semangat yang baru. Kalau tidak, seseorang itu apabila dia ditimpa satu kesusahan ataupun ditimpa satu kekurangan dari segi diri dia, maka dia akan berputus asa. Maka setiap kali datangnya bulan-bulan ini, tarikh-tarikh ini akan menambahkan kembali semangatnya untuk dia melakukan perubahan. Itu Allah Ta'ala datangkan hikmah di dalam tempoh-tempoh tarikh hari tersebut. Maka bila datangnya bulan Ramadan, para ulama juga telah menyebut ulama ini bila datang 6 bulan sebelum Ramadan lagi, mereka telah melakukan persediaan, dan 6 bulan selepas Ramadan lagi, mereka telah panggil apa? Lakukan postmortem. Kalau kita buat program, kita akan buat postmortem dan lain untuk kebaikan kita yang akan datang. Maka dalam berkaitan dengan Ramadan juga, para ulama telah melakukan hal yang sedemikian lebih awal daripada yang kita laksanakan. Mereka melakukan penambahbaikan untuk berusaha mendapatkan Lailatul Qadar. Memandai mendapat Lailatul Qadar dalam satu tahun, moga-moga Allah mendapatkan kita Ramadan Lailatul Qadar. Contoh umur kita dalam 3 tahun, kalau kita dapatkan satu malam pun dah cukup untuk mendapatkan ganjaran-ganjaran yang dapat menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah SWT. Okay, kemudian telah disebut dalam bulan Ramadan ini bagaimana angin-angin dalam syurga ini bertiup-tiup dengan penuh gemalai, dan para bidadari-bidadari syurga ini ganjaran-ganjaran lah. Allah Ta'ala mendatangkan banyak ganjaran-ganjaran ini dalam Quran dalam bentuk yang mudah difahami oleh manusia. Seseorang itu adalah berdasarkan keinginan, kelaziman manusia. Sebagai seorang lelaki memang lazimnya menginginkan pasangan dari segi wanita. Dan wanita itu pula kalau mungkin lebih dekat dengan perhiasan-perhiasan yang Allah Ta'ala ciptakan. Itu adalah kecenderungan yang Allah Ta'ala terjadikan di kalangan lumrah pada diri manusia ini. Maka cukup untuk menjadi satu tarhib dan juga tarhib adalah dengan mendatangkan hal-hal yang dapat menarik hati ataupun narik hati manusia ini kepadanya. Soal lelaki itu bagaimana dalam hadis yang kita pernah hafal dalam hadis Arba'in Nawawi, innama amalu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa fa in kana ijaru illallah fa hijaru illallah in kana ijaru ila dunya yusiba aw imra'atin yajuha. Hadis ini dalam merujuk kepada seorang sahabat yang telah berhijrah tapi di atas sebab untuk mengingini seorang wanita. Bagaimana didetakkan kecenderungan seseorang lelaki itu memang terhadap perhiasan yang dimilikinya adalah yang diinginkannya adalah seorang pasangan, dan sebaik-baik pasangan itu adalah isteri yang soleh. Nah, seorang perempuan itu apabila di dalam syurga itu antara ganjaran-ganjarannya adalah diberikan perhiasan-perhiasan. Disinggalkan perhiasan-perhiasan itu menyebabkan dia tidak memikirkan hal lain sebabkan banyaknya ataupun indahnya perhiasan-perhiasan yang ada di dalam syurga. Baik, seterusnya disebutkan juga di syahr Ramadan dibuka pintu-pintu syurga untuk orang yang berpuasa, dan juga diikat syaitan-syaitan dengan iblis-iblis, syaitan-syaitan dengan iblis-iblis.
yang ataupun ketua-ketuanya. Maka ada juga perbahasan yang mengatakan bagaimana juga kalau bulan Ramadan ni ada orang kena asukkan macam mana. Ada orang tanya macam tu. Tapi itulah, kalau ikut hadis ni dikatakan yang diikat itu adalah syaitan-syaitan yang besar-besar yang merontak. Maka mungkin ada syaitan-syaitan yang lain yang kecil-kecil, wallahu ta'ala alam. Ataupun mungkin juga sebahagian daripada penyakit mental, wallahu alam lah. Kita tak tahu hakikat-hakikat yang berada di sebalik takbir. Baik. Okey. Seterusnya. Seterusnya disebut juga berkaitan dengan apa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan ini para syaitan-syaitan ini diikat untuk tidak mengganggu seseorang untuk melaksanakan buat ibadah puasanya. Maka di sini kita masih mempunyai satu musuh. Apa dia musuh kita? Iaitu nafsu. Maka pada hari ini tadi telah Ustaz sebutkan banyak dari kalangan kita mungkin susah ataupun kita punya kekuatan itu banyak hanya permulaan Ramadan. Dan pada hari ini mungkin telah sikit-sikit terhakis. Begitulah yang disebutkan dengan istiqamah. Al-istiqamah afdal min alfi karamah. Sungguhnya istiqamah itu lebih afdal daripada 1000 karamah. Tapi apa yang kita target, apa yang kita anggap, yang kita inginkan daripada Ramadan ini, apalah yang telah dapat kita bawa sehinggalah pada akhir Ramadan yang sebenarnya dibawa selepas Ramadan. Kerana perbahasan berkaitan dengan ibadah Rahman ni dan ibadah Ramadan ni telah lama. Kita tak tahu telah ada perbahasannya. Maka kita nak menjadi seorang ibadah Rahman, kita nak bawa amalan yang boleh kita bawa sehingga akhir Ramadan. Habu amal inda Allah, habu amal inda Allah, adwa muha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang Allah Ta'ala cintai adalah satu amalan yang berterusan. Adwa ini satu perbahasan mengatakan lebih baik. Maka dia dapat peningkatan walaupun sedikit. Maka itulah yang kita harapkan. Dan Allah Ta'ala mengatakan sungguhnya telah dipanggil di dalam bulan Ramadan ni ada tiga panggilan, iaitu seseorang yang bertaubat, maka Allah Ta'ala berikan pengampunan, mengharapkan kemaafan, Allah Ta'ala berikan maafirah, hinggakan ma'ruf, doa yang telah Nabi sebut diajarkan kepada kita apa? Al-Quran Karim, cuba afa'afa'afu'ana supaya kita banyak daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha, supaya kita banyak baca pengampunan kepada kita dalam bulan ini. Okey, seterusnya apa lagi manfaat yang kita dapat daripada hadis yang kita bicarakan? Okay. Antaranya hadis-hadis yang juga memberi peringatan antara amalan-amalan yang tidak disukai Allah dalam bulan ini, iaitu antara empat. Pertama apa? Seorang yang berminum haram dalam Ramadan ini, bukanlah sekadar orang yang berminum haram. Kemudian orang yang diandarhaka kepada ibu bapa. Ini adalah salah satu daripada mereka yang tidak mendapat kelebihan dalam Ramadan. Setakat mana pun, bagaimanapun itulah tanggungjawab kita sebagai anak. Bagaimana zalim pun, ibu bapa kita pun kadang-kadang yang tidak memihak. Tapi itu adalah tuntutan Allah Ta'ala beri pada kita. Maka ketaatan kita laksanakan, kita lakukan adalah di atas mitas perintah yang Allah Ta'ala berikan. Maka kita berlaku adil kepada ibu bapa kita. Bahkan lagi kebiasaan ibu bapa itu, mereka itu lebih ihsan pada kita sebagai lebih daripada bagaimana kita ihsan kepada mereka. Maka lebih-lebih lagi lah kita perlu taat pada kedua ibu bapa kita. Seterusnya orang memutuskan silaturahim. Hikmah silaturahim ini pun banyak Allah Ta'ala menyebut, siapa menginginkan Rasulullah menyebut siapa menginginkan dimurahkan rezeki untuknya, maka harus dia menjadi dia menyambungkan silaturahim. Siapa yang inginkan husnul khatimah, haruslah ia menghubungkan silaturahim. Kadang-kadang orang salah faham silaturahim ni dari segi kabel dan lain-lain. Sebenarnya lah orang kata kan, kita kena dapat ni kena ada kabel. Tapi payah juga kalau orang tidak mengenali kita ataupun kita tidak punya hubungan yang baik dengan orang. Maka silaturahim itu adalah satu benda yang penting, menyebabkan seseorang itu cenderung kepada kita yang telah Nabi sebutkan di dalam hadis. Maka tak bolehlah selalunya apabila seseorang bermasalah, ini adalah orang yang ada satu kajian lah yang disebutkan golongan-golongan yang banyak terjebak dengan ekstremisme sebenarnya, ataupun golongan yang mudah terikut dengan golongan yang meletupkan diri ataupun berlaku ekstrim, bukan ganas-ganasan di tempat-tempat ini. Mereka ini bukan golongan yang berkecimpung dengan masyarakat. Mereka ini golongan yang mendengar mungkin apa-apa ceramah di online dan tidak melibatkan diri, tak datang ke masjid dan lain-lain, di dalam kegelapan bilik mereka sendiri, dan mereka mudah terpengaruh. Lalu mereka berkobar-kobar dengan semangatnya dan menyangka-menyangka, memandang-mandang pada orang lain ini sebagai orang yang tak betul ataupun orang yang jahat lah. Jadi sebenarnya rahsia dalam agama kita ini, kita nak agama yang bermasyarakat. Hatakan keinginan individu itu banyak yang ditahan untuk kepentingan secara berjemaah. Itulah dalam agama kita.
Jadi kita rajin pergi masjid, maka kita akan dapat rahmatan ataupun kita dapat memahami bahawa rahmatnya agama Allah ni. Melihat sahabat-sahabat, melihat senyuman-senyuman sahabat, menyebabkan hati kita menjadi semakin rahmah, bukannya semakin keras. Seterusnya, wa musyahid, ini orang yang bergaduh. Wal musarim, itu orang yang memutuskan hubungan dengan kalangan di antara saudaranya lebih daripada 3 hari. Okey, ini adalah antara adab-adab berbeza pendapat. Tak kira lah pandangan-pandangan mazhab mana pun, akidah mana pun, mungkin sedikit fahaman beza ini. Hakikatnya kita ni berdiri di atas agama Allah dan atas kepercayaan kita bahawasanya yang kita fahami itu benar. Itu hakikatnya. Pada akhirat nanti kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala dan diuji ataupun disoal berdasarkan apa yang kita faham. Apa yang kita faham. Mungkin ada orang kefahaman yang rendah, tapi hakikatnya itulah yang Allah Ta'ala uji terhadapnya. Dan pada akhirnya dia akan kembali pada Allah Ta'ala, dia akan berhujah. Tidak ada di kalangan kita ini beza fahaman mana pun yang tak nak masuk syurga. Semua nak masuk syurga. Itu yang kita mahu fahami di kalangan orang yang berbeza pendapat daripada kita. Semua menginginkan kebaikan hakikatnya. Semua yang dia menyangka kepada kita ni ada kesalahan. Jadi dia atas laksana kefahamannya itu, dia inginkan kebaikan pada kita. Bahkan lebih teruk sekiranya dia tak cuba untuk memahamkan kita. Sebab dia menyangka bahawa saya dah biarkan orang tu saja. Tapi mungkin pada pandangan kita dia salah. Tapi itulah Allah Ta'ala menciptakan perbezaan dalam dunia ini supaya kita bertemu dan cuba leraikan. Hatta Imam Syafi'i sekalipun pernah dengan seorang tabi'in kalau tak salah berbeza pendapat. Dan pada akhirnya kedua-duanya berpisah. Berpisah dengan mengatakan salah seorang daripada kamulah betul dan kamulah betul. Berubah pendapat kedua-duanya. Dan itulah akhlak seorang golongan ulama dan orang yang sepatutnya mengatakan bahawa dia Islam. Muslimu man salima muslimina min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu patutlah dia selamat daripada seorang muslim yang lain daripada lisannya dan juga daripada lidahnya. Bukanlah hak seorang muslim itu untuk menerima cacaan ataupun disakiti oleh seorang mukmin yang seterusnya. Seterusnya, okey, berkaitan dengan ganjaran ataupun seorang yang melakukan pekerjaan, maka Allah Ta'ala beri ganjaran padanya yang sempurna. Termasuklah ini adab di kalangan orang-orang yang memberi ataupun memberi upah kepada seorang lain, itu janganlah berlaku zalim pada dirinya. Haruslah dia memberi ganjaran yang secukupnya. Seterusnya, Allah disebutkan juga berkaitan dengan apabila telah cukup, Allah Ta'ala akan menutup aib orang-orang yang berpuasa ini. Dan Allah Ta'ala akan reda dan dia juga akan reda pada Allah Ta'ala. Itulah sebagian mana yang difahami mengikut akidah kita al-sunnah wal jamaah. Sebaik-baik ni'mat yang kita akan diperolehi pada akhirat kelak apabila Allah Ta'ala telah beri keredaan kepada kita. Dan kita juga reda pada Allah Ta'ala. Bukanlah ni'mat-ni'mat yang didapati dari segi material ataupun ni'mat didapati dari syurga. Disebut bidadari tadi atau disebut sebagai mendapatkan perhiasan dan macam-macam. Itu hanyalah sampingan. Tapi seorang hamba itu apabila seorang tuannya itu telah reda terhadap dirinya, itulah hakikat kenikmatan yang sebenar. Katakan Rabi'a Ta'adawiyah ada menyebutkan bahawasanya aku sanggup seandainya Allah Ta'ala meletakkan aku dalam neraka, seandainya Allah Ta'ala reda dengan aku, dikedudukan aku di situ. Itulah hakikat kehebatan, kecintaan ataupun nikmat yang sebenar. Seterusnya, juga berkaitan dengan sama, berkaitan dengan hadis yang disebutkan juga, kita ada sebut berkaitan dengan orang muslim ini selagi mana dia tidak menipu dan tidak mengatakan orang lain dan dia punya fitrah itu adalah baik, maka Allah Ta'ala dia akan diampunkan oleh Allah Ta'ala ini seperti mana seorang keluar daripada salih, luar itu menyaling kulitnya, disebutkan dalam satu hadis. Maka ini adalah perkara yang penting bila disebut rujuk pada hadis ni. Antara perkara ibadat ini dan juga perkara yang kita lakukan sehari-harian ini terbahagi kepada dua. Sesuatu di antara kita dengan Allah Ta'ala, mungkin aib kita yang bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ampunkan. Dan kemudian kejahatan kita di antara manusia. Kalau kita lihat kat sini, terdapat amaran terhadap orang, syarat-syarat yang Allah Ta'ala terima untuk diberi keampunan adalah mereka yang tidak menyakiti manusia yang lain. Sebab baik akhlak yang lebih dekat yang akan berjiran ataupun dengan Rasulullah SAW adalah mereka yang lebih baik akhlaknya. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasul telah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. So baik-baik antara kamu adalah yang baik akhlaknya terhadap yang lain. Itulah buah intipati di dalam ajaran agama Islam ini, iaitu untuk menumbuhkan akhlak-akhlak yang baik. Yang baik itulah orang panggil apa? Interpretasi pengajian kita semuanya tak ada hasil kalau tidak diterjemahkan dengan akhlak yang baik. Termasuklah apabila kita fahami tentang apa itu seorang memasuki Islam, iaitu seorang yang mengaku Islam, iaitu dia kena qaul bil lisan,
qaulun bil lisan, kemudian apa bil jinan, apa qaulun bil lisan, ikrar tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan. Okay, itulah yang dimasukkan dengan difahami apa yang dimasukkan dengan seorang yang telah memasuki Islam. Dia bukan sekadar hanya bersyahadah, barakallahu fik, dia bukanlah sekadar hanya bersyahadah, maka dia perlulah menerima dengan hati, seterusnya dibuktikan dengan perbuatan. Itulah tanda-tandanya apabila seorang yang telah mengatakan bahawa dia telah mentaati Allah Ta'ala, maka dia mesti dibuktikan, mestilah diterjemahkan dengan perbuatan. Baik, seterusnya hadis yang lain, kita teruskan sikit. Semuanya berkaitan dengan ganjaran. Seterusnya, pembebasan daripada api neraka. Allah Ta'ala akan beri pembebasan ke atas mereka yang pada bulan ini, mereka yang selayaknya untuk dapat azab api neraka, maka Allah Ta'ala memberi pembebasan ke atas mereka. Seumpama, kalau kita lihat pada hari ini, contoh Agong. Agong ni pada hari kelahiran dia akan beri kebebasan kepada banduan-banduan. Ini adalah benda yang sebenarnya Allah Ta'ala datangkan contoh-contoh ini sebagaimana layaknya pemikiran seorang manusia. Dia boleh fikir dengan rasional, maka dia akan dapati logik-logik ini. Seperti mana Allah Ta'ala datangkan contoh dalam Al-Quran berkaitan dengan Allah SWT datangkan contoh seperti nyamuk, apa? Pemula ayat? Allah SWT Al-Quran. Allah boleh tuan cari sat. Surah Al-Baqarah. Ayat ini nyamuk. Allah datang mendatangkan contoh seperti nyamuk. Ya, barakallahu fik, jazakallah. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha. Fa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha aradallahu bi hadha masalan. Wa amma alladhina amanu fa yaquluna madha amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Allah Ta'ala mendatangkan misal-misal ini. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha. Allah Ta'ala tidak malu untuk mendatangkan apa-apa misal, walaupun hanyalah dengan nyamuk ataupun yang lebih rendah daripadanya. Tapi orang-orang yang tidak beriman ini, mereka akan sentiasa menyoalkan, kenapa Allah Ta'ala datangkan misal ini? Kenapa Allah Ta'ala datang misal-misal bidadari? Kenapa Allah datang misal-misal seperti perhiasan-perhiasan? Kenapa Allah datang misal-misal ini? Tapi seorang yang beriman Allah Ta'ala, fayaqulu wa amal ladina amanu fayaklamuna anahu al-haq, mereka mengetahui bahwasanya ini adalah hak daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala datangkan benda ini semuanya hikmah, dan ini adalah hak yang kebenaran yang Allah Ta'ala sembunyikan, apa-apa yang hanya boleh difahami di kalangan mereka yang memerhatikan. Seterusnya, berkaitan dengan Allah Ta'ala tidak akan beri kecewaan terhadap mereka meminta dalam bulan Ramadan. Seterusnya juga berkaitan dengan pembebasan. Seterusnya juga berkaitan dengan tidaklah meliputi rahmat ini terhadap golongan yang kafir dengan golongan orang munafik. Seterusnya juga dengan yang menjadi ke Ramadan. Ini hadis yang sudah didengarlah. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis yang seerti dengannya, cuma dengan perbahasan-perbahasan yang berbeza. Apabila dimasukkan man qama Ramadan, man qama Ramadan, mendirikan, ada yang mengatakan berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, syarat untuk diterima amalan itu iman wa ihtisaban, sentiasa berharap dengan hati ikhlas. Kemudian disebut kharaja min zunubihi kayawma waladtuhu ummu, dia akan keluar daripada Ramadan ini seperti mana lahirnya seorang yang baru lahir daripada ibunya. Kemudian ada disebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, syaratnya kena ada iman, kemudian kena ada pengharapan. Ini banyak berkaitan dengan hati, dengan hati, iaitu kena ada keikhlasan mengharapkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Seterusnya, hadis yang terakhir yang kita lalui juga, iaitu berkaitan dengan dua hadis yang terakhir. Yang pertama berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Perbahasan Lailatul Qadar ini banyaklah. Allah Ta'ala telah rahsiakan malam Lailatul Qadar ini. Ada yang disebut dalam satu hadis lagi, sewaktu Allah Ta'ala ini menyebut berkaitan dengan tarikh berlakunya ataupun malam berlakunya Lailatul Qadar, tapi disebabkan pergaduhan. Sama dengan tadi, boleh gunakan sebab benda ini sebagai satu yang menguatkan hadis yang sebelumnya, iaitu dalam bulan Ramadan ini pergaduhan ini satu benda yang sangat dicela, termasuklah pada bulan lain, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, iaitu
apabila datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW ingin memberitahu rahsia tentang malam tersebut, maka disebabkan berlaku golongan orang yang bergaduh, maka rahsia itulah disimpan oleh Allah SWT. Maka antara hikmahnya ada disebut 10 malam akhir dalam bulan Ramadan. Ada yang kata ada malam-malam ganjil, ada yang kata meliputi seluruh malamnya, ada yang mengatakan hikmah dari suratul Qadr. Saya tak salah, Ibn Abbas mengatakan pada malam ke-27 sebabkan kembalinya kalimah ha, kan, betul tak? Apa suratul Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu wa ruhi waruhu fihi fiha min kulli am salamun ya hatta matla'il fajr. Kalau kalimah ha tu, kalau ya, Ibn Abbas menyebutkan kembalinya kepada malam yang ke-27, kalau ada pembahasan lah ni, semua penilikan daripada para sahabat, para ulama. Seterusnya, hadis yang terakhir berkaitan dengan ganjaran yang diberikan kepada, ini adalah ganjaran yang diberikan kepada umat Muhammad SAW, iaitu qadar. Kemuncak dalam bulan Ramadan ini adalah Lailatul Qadar. Pemulaan kita ini adalah satu kelas kita sedang berlari sebenarnya. Setengah orang yang istiqamah, dia akan mampu untuk berterusan. Setengah orang mungkin dia tekat-tekat bulan, tengah bulan. Setengah orang mungkin ke hujung-hujung. Setengah orang Alhamdulillah Ta'ala beri kenikmatan padanya, dia boleh meneruskan sehingga pada akhir Ramadan dengan begitu hebat. Ada satu hadis juga, kisah yang disebutkan. Ada yang disebutkan berkaitan dengan, asal telah disebutkan sebelum ni, berkaitan dengan yang para sahabat yang memberi makan pada Rasulullah SAW suatu peristiwa hijrah di tempatnya. Maka pada setiap hari dia bagi makan di tempatnya itu selama berapa bulan. Sebagaimana lazimnya seseorang manusia ni, bila Rasulullah SAW berada kat situ dan kita beri khidmat Rasulullah SAW, setiap hari makan, datang sahabat lain yang susah untuk makan sekali, dia terpaksa bagi makan, dia bagi makan tiap hari. Patutnya kalau tiap hari kita jemur lah. Mudah mungkin kalau layaknya dalam Islam ni, 3 hari dah cukup untuk menyantuni tetamu. Tetapi setakat mana yang diteruskan itu adalah setakat mana keimanan itu, kekuatan iman itu, kepercayaan dia terhadap ganjaran yang Allah Ta'ala berikan. Walaupun pada lumrahnya 3 hari itu dah cukup. Jadi sama lah juga sebagaimana kekuatan iman kita, begitulah juga Ramadan kita. Awal mungkin kuat, lama-lama sikit-sikit, kita makin. Sebelum ni tarawih okey, tak ada masalah. Kemudian datanglah pemikiran macam-macam, dah hilanglah pemikiran kita. Kemudian baca Quran sebelum ni satu juzuk, mungkin dah tinggal separuh dah sikit, ataupun mungkin dah tak baca langsung pun ada. Allah Ta'ala alam yang boleh bangun sikit-sikit tu tahap mana untuk kita renung keimanan kita, insyaAllah. Jadi moga-moga perkongsian kita berkaitan dengan hadis, dan kita dah berada pada akhir majlis kita ini. Jadi manusia ini memerlukan peringatan yang berterusan untuk kita kuat setiap hari setiap hari. Wa zakir fa inna zikra taqul mu'minin. Semuanya peringatan itu bermerifat pada orang mukmin, dan lumrah kita ini perlu sentiasa diberi tasjid ataupun encouragement dasarkan tarhib wa targhib. Semoga manfaat yang telah diberikan sekali baik kepada Allah Ta'ala memberikan ampunan terhadap apa-apa yang telah kesilapan telah berlaku di atas lisan kita ini. InsyaAllah moga Allah Ta'ala berikan pahala kita yang berterusan dan berlimpah ruah di atas ilmu dan kasih sayangnya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. InsyaAllah, aku li qawli hadha, astagfirullahaladzim. Saya akan kembali kepada MC kita, insyaAllah. Jazakallah khairan jazak, diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haikal bin Isa di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Hadirin dan hadirat sekalian, kini kita beralih ke sesi Q&A. Jadi kalau ada apa-apa persoalan ataupun kemusyidat para hadirin dan hadirat, bolehlah terus ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz yang berada di Google Meet atau online. Bolehlah terus tuliskan soalan anda di ruang komen dan akan dibacakan oleh saudara anda. Tapi sebahagian daripada kita ada yang mengkhususkan Ramadan untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran, dan ada sebahagian pun menyibukkan diri dengan Al-Quran. So soalan saya, macam mana kita nak dapatkan kedua-dua ini, dan macam mana kita nak mengimbangi antara kedua-dua perkara ini? Sebab ada yang tengok dia fokus untuk dalam Al-Quran dan sebagainya, dan ada juga dia fokus untuk apa-apa berkaitan pembahasan mengenai hadis. Kita nak mendapatkan kedua-dua kelemahan yang kita tahu
dua-duanya adalah sumber utama dalam syariat Islam. Allah Allah. Barakallahu fi saudara Umar Haji. Okey. Saudara Umar Haji ni kalau ikut hadis tadi tu yang meminta lah bertanyakan, maka dia sebab banyak kali tanya kan. Jadi dia beri jawapan. Terima kasih banyak Saudara Umar Haji. Okey, atas soalan tersebut. Allah Ta'ala ni dalam hadis, dalam sunnah pun setiap amalan ni telah disusun mengikut waktu-waktunya. Seperti contoh juga ada soalan yang telah ditanya berkaitan dengan selepas solat, contoh nak baca wiri kan nak baca Quran. Entah, mana yang lebih utama? Maka setiap kedudukan amal ini memang Allah Ta'ala telah letakkan berdasarkan kedudukannya. Kalaulah kata nak untuk mengaji tentang hadis dan lain-lain. Ustaz pun tak asal kita akan baca setiap masa hadis dan lain-lain. Maka Quran itu adalah satu kutamaan disebabkan memang Nabi buat itu. Memang Nabi galakkan untuk membaca Al-Quran ini. Para ulama juga buat. Asar para sahabat juga buat. Maka keutamaan itu Quran itu lebih utama untuk kita baca. Tapi tanpa menidakkan kedudukan amal lain yang ada waktunya yang khusus. Contoh belajar. Itu waktu khusus. Takkanlah waktu telah semua pakai nak cekuran. Tak jadilah juga. Samalah juga suatu hari yang Allah Ta'ala ciptakan. Contoh waktu petang ni untuk kita berehat ataupun bersenam. Contoh malam untuk berehat. Semua ada kedudukan waktunya yang telah tentukan dengan kesesuaian tertentu. Dan silap-silap melakukan sesuatu pada luar pada kedudukan waktunya itu boleh difahami sebagai satu benda yang agak zalim. Maksudnya untuk diri sendiri. Contoh waktu petang, kedudukan badan untuk memeluh haknya untuk berehat contoh. Kita gunakan untuk mungkin waktu subuh kita tidak, kan waktu lain kita tidak, tapi waktu petang kita buat baca. Menyebabkan kepala kita kadang jadi pening. Ataupun kita tidak, terlena. Kita bangun lepas asar, apa akan jadi? Asar kalau lena lepas asar memang akan jadi sabut. Tidak lepas subuh memang bangun-bangun tu sehari tu akan jadi sabut kalau tak. Contohlah. Ataupun berjaga malam. Berjaga malam kalau telah tak bersesuaian. Contoh berjaga malam tak tidak dulu ke asar. Memang berjaga malam, memang kesan dia tu 2 hari, 3 hari ataupun kadang seminggu badan akan sakit-sakit. Ataupun seminggu fikiran tu akan jadi berserabut. Jadi setiap amalan tu ada waktu-waktunya yang khusus. Waktu-waktu Quran sebanyak kepanjang masa itu boleh digunakan. Sebab itu sebenarnya ni hikmah. Contoh orang yang mengikuti, ni mungkin bahasan lah yang mengikuti tarikat contoh. Mereka ni pada asalnya mereka menggalakkan, kalau siapa pernah ikut suluk lah, ni berbahasa dalam sikit lah. Mereka ni menggalakkan untuk berzikir. Lebih-lebih lagi daripada baca Quran. Contoh. Kalau baca dalam fadilil amal memang ada juga disebutkan ni. Fadilat tentang zikir ni. Sebab apa? Sebab kelaliman kita ni nak baca Quran setiap masa tak boleh. Jadi kita ni dilatih lidah kita ni untuk berzikir. Kan? Contoh kita cakap Allah, 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 Allah. Hatta kan dalam keadaan waktu-waktu yang lapang pun, kita pun terfikir Allah, Allah, Allah. Contoh zikir. Datang waktu untuk baca Quran, kita baca lah. Tapi lepas baca Quran, daripada lidah kita tersia-sia dengan perkara yang tak faedah, kita latih diri kita dengan zikir sebab mendatangkan jadi kelaziman. Contoh, dan benda ni juga membantu. Contoh katalah, seseorang itu membela seekor burung kakak tua. Kita bagi contoh. Dia membela seekor burung kakak tua. Sebanyak mana yang burung kakak tua itu dengar perkataan, contoh kalau burung kakak tua itu dengar perkataan ayam, contoh. Satu hari seekor kucing tu datang kat burung kakak tua tersebut. Kan? Senyap. Sangka burung kakak tua tu tiba terbuka. Satu hari tu tuan dia terlupa. Burung kakak tua tu lompat. Burung kakak tua lompat pula. Kucing tu lompat nak tekam burung kakak tua. Dia tak pasti burung kakak tua habis makan kucing kan. Kucing tu lompat ke burung kakak tua tersebut. Agak-agak kataan apa yang burung kakak tua tuan keluar? Ayam. Sebab apa lazim dia. Setiap hari dia mendengar kataan ayam. Kan? Contoh kita bila tiap hari kita biasakan lidah kita dengan zikir Allah, 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 Allah. Okey, ataupun orang biasakan diri dengan perkataan-perkataan tak elok. Contohlah bodoh ke apa ke ni ke apa semua kan. Tiba-tiba satu hari datang waktu dia bawa motor kat tengah jalan. Ada kereta zup langgar dia. Dia tengok agak-agak perkataan apa yang keluar. Kalau dia biasakan lidah dengan perkataan tak elok, dia akan keluar kata yang tak elok lah. Tapi kalau dia bisa biasakan lidah dengan Allah, maka kata itu yang akan keluar. Itulah yang dimasukkan juga dengan kata-kata yang benda datang dekat dengan ajal kita, benda yang kita biasakan, kita tak tahu bila kita akan balik Allah Ta'ala, benda itulah yang akan keluar dalam lisan kita. Itu antara hikmah lah. Setiap amalan itu ada waktu-waktunya, ada fadail-fadail setiap waktunya, semua dah ada ketentuan. Duha buat waktu doanya, buat waktu maghrib. Contoh, kan baca surah ni pada waktu-waktu ni,
semuanya sesuai dengan waktunya yang sudah ditentukan Allah Ta'ala, dan juga kecenderungan hati kita untuk apa yang kita nak, kita lebih dekat dengan hati kita, lebih menenangkan hati kita. Itu pesanan Imam Ghazali tu, mencari amalan yang mana yang lebih dekat. Ada orang lebih dekat dengan solat sunat, maka dia buat solat sunat. Orang lebih dekat dengan baca Quran, maka dia banyakkan baca Quran. Sebab pintu syurga ni banyak luah, ada orang dekat dengan sedekah, dia buat dengan sedekah. Moga-moga setiap tu dia akan memberi kebaikan dalam kehidupan dia, insyaAllah. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hikal atas jawapan yang diberikan daripada soalan dari Amal Hati. Alhamdulillah, dengan itu selesai sudah sesi soal jawab kita pada petang ini. Sekaligus mengakhiri program kita pada sesi yang terakhir ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi atas kesudian Ustaz untuk bersama dengan kami pada ketiga-tiga sesi, dan juga Ustaz sentiasa dirahmati dan dikurniakan kesihatan yang baik untuk tetap terus menyebarkan mutiara ilmu hadis kepada kita semua. Amin, insyaAllah. Hadis sekali diteruskan lagi dengan sesi penyampaian penghargaan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haikal bin Ishaq. Untuk itu, majlis mempersilakan Saudara Abdul Hadi Anafiah sebagai Head Biro Spiritual untuk menyampaikan. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Brother Abdul Hadi Hanafi. Saya mewakili komiti program ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua atas kesudian untuk bersama dengan kami pada petang ini. Saya juga mewakili pihak program ingin memohon maaf di atas sebarang kekurangan sepanjang sesi ini berlangsung. Sebelum majlis melakukan tirai, sebelum kita mengalami sesi pada petang ini, ingin saya berkongsi sedikit kata-kata daripada Al-Fadhil Ustaz sepanjang perkongsian tadi, yang mana Ustaz ada membacakan satu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan dan iman dan ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaihi. Al-Imam Hafiz Ibn Hajar Asqalani ketika mensyarahkan hadis ini berkata, yang dimaksudkan dengan keimanan adalah beriktikad akan hak kepatuhan puasa. Adapun yang dimaksudkan dengan pengharapan pula adalah memohon ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Imam Al-Qattabi berkata, yang dimaksudkan dengan pengharapan adalah azimah, iaitu seseorang itu berpuasa dalam keadaan amat mengharapkan ganjaran yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya tanpa merasa berat serta panjang hari-harinya. Jadi saya akhiri program kita dengan serangkap pantun. Burung-burung terbang berkicauan sehingga sebentar di pohon jati. Kami sajikan terapi dengan harapan semoga dapat ketenangan di hati. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah tenas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.